Halo, jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang cara mendapatkan klip koin 100.000 dengan cara legal tanpa nonton video, tanpa kode referral. Simak terus video ini sampai selesai. Klip-klip merupakan aplikasi penghasil dolar yang sudah terbukti membayar. Kita hanya memainkan beberapa fitur ataupun game di dalamnya serta nonton video lucu. Bagi teman-teman yang belum daftar klip-klip, silahkan download di Play Store, kemudian daftar dengan email atau Facebook, dan kalau tidak keberatan silahkan masukkan kode redeem dari saya, kode referral di kanan atas, pojok kanan atas itu masukkan kode referral dari tempat saya 1260. Nanti teman-teman otomatis akan mendapatkan 0,2 dolar. Kemudian silahkan lanjutkan dengan misi-misi yang ada di aplikasi Klip-Klip. Nantinya akan mendapatkan kurang lebih 2 dolar satu kali daftar. Nah, fitur yang saya bicarakan di sini cara mendapatkan 1000 klip koin yaitu dengan fitur exchange. Ini silahkan klik exchange, kemudian ada 300 menjadi 3000. Jadi fitur exchange ini seperti deposito. Kita mendepositkan sejumlah poin kita dengan jangka waktu tertentu, kita akan mendapatkan hadiah klip koin yang lebih besar. Oke, ini langsung saja saya contohkan 300 klip koin dalam waktu 24 jam akan menjadi 3000 klip koin. Cara ini lebih enteng, lebih enak daripada kita memainkan game atau nonton video di aplikasi ini. Ada beberapa jenis kita melakukan deposito di sini. Ada yang satu hari 24 jam, ada yang 7 hari, ada 30 hari, ada 14 hari. Dan ini hasilnya beda-beda dan modalnya pun beda-beda. Contohnya ini yang 24 jam 500, nanti dapatnya 550, tapi ini bisa kita maksimalkan dengan 3000 klip koin. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan modal 45.000 klip koin untuk memainkan fitur exchange ini? Akan saya jelaskan 3 cara mendapatkan modal 45.000 klip koin untuk memainkan fitur ini. Cara yang pertama, kita bisa menukarkan saldo dolar kita menjadi klip koin. Ini bisa kita lihat, klip koin saya baru 200 209. Nah, bagaimana saya cari modal untuk main di exchange? Saya klik di saldo 2 dolar, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada cash store, klip koin 150.000 kita beli dengan harga 2 dolar. Ya, betul. Kita rugi 50.000 klip koin. Tapi enggak masalah. Dengan cara ini kita tinggal tiduran aja, aplikasi dibiarkan, nanti kita akan mendapatkan total 100 klip koin keuntungannya. Tentunya ini lebih menguntungkan daripada saldo hanya diendapkan tanpa kita apa-apakan, karena saldo 2 dolar ini tidak bisa di withdraw. Sampai kalau sekarang itu 15 dolar untuk bisa withdraw. Nah, di sini setelah saya melakukan penukaran, saya klik fitur exchange, kemudian di sini ada beberapa yang saya isi. Ini yang 7 hari saya maksimalkan. Di situ diperlukan 3000 untuk memaksimalkan deposito 7 hari, kemudian yang 7 hari 8000 maksudnya, kemudian yang 14 hari maksimal 16000 saya maksimalkan.
Nah, ini yang 30 hari saya maksimalkan di deposito 18.000, nanti akan menerima 54.000. Keuntungan kita main di exchange ini, setelah saya hitung-hitung dengan modal 45.000 clip coin, kita akan mendapatkan total 99.400 clip coin. Rinciannya, selama per 24 jam kita akan mendapatkan 300 clip coin dikalikan 30 hari, asalkan kita setiap selesai 24 jam kemudian deposito lagi. Yang 7 hari itu per 7 harinya mendapatkan 4.800 kali 4 kali. Kemudian yang deposito 14 hari kita akan mendapatkan 17.600 kali 2 kali kita deposito karena selama 1 bulan total 35.000. Kemudian yang terakhir 30 hari kita akan mendapatkan bersih 36.000 hanya sekali sebulan ini. Total pendapatan bersih 99.400, ini bersih, sudah di luar modal. Kemudian bagaimana kalau kita tidak menukarkan dolar kita ke clip coin dulu? Kita bisa dengan cara melihat video yang ada di sini, nanti akan mendapatkan clip coin. Tapi cara ini menurut saya sangat lama untuk mendapatkan 45.000 clip coin. Tapi kalau memang mau dengan cara nonton video, bisa dengan bantuan tool asisten klik. Bisa di-download di Play Store, cara settingannya seperti ini. Ini akan membantu kita untuk geser-geser agar waktu tonton di clip coin terus berjalan. Karena kalau kita sendiri yang nonton, waktunya sangat lama sekali. Ini memang untuk dua hadiah pertama itu waktunya hanya 45 detik. Tapi di selanjutnya berubah menjadi 2 menit sekian, kemudian berubah menjadi 4 menit, bisa 7 menit, bisa 9 menit, sampai saya pernah 14 menit. Makanya diperlukan bantuan tool asisten klik. Kemudian cara yang ketiga, kita mendapatkan modal 45.000 clip coin untuk main exchange, yaitu dengan cara loyal referral atau redeem kode redeem. Saat kita melakukan loyal aplikasi ClipCap untuk mendapatkan referral, ada beberapa hal yang harus kita cermati di peraturan ClipCap ini, di mana kita dilarang satu menggunakan VPN, kemudian dilarang login berkali-kali beda akun di satu HP. Makanya untuk loyal ini pastikan IMEI HP beda, device ID beda, IP beda. Cara yang paling akurat menurut saya itu memakai HP root, di mana kita bisa setting device ID yang beda, IMEI beda, tembus sampai ke akar-akarnya, dan IP juga bisa beda ketika kita mengaktifkan dan menonaktifkan paket data. Sebetulnya bisa juga pakai aplikasi app cloner ataupun parallel space dan sejenisnya, tapi pastikan teman-teman settingannya dicentang atau diaktifkan untuk random device ID. Nah, ini saya contohkan memakai HP root di profil 1, di profil kedua itu semuanya sudah beda, saya pastikan sudah beda. Dengan cara ini, kalaupun mendapatkan dolar, kedepannya tidak akan ada masalah saat melakukan withdraw. Menurut pengalaman saya, untuk mendapatkan 45.000 koin pakai kode referral, kita membutuhkan sekitar 25-30 akun yang memasukkan kode referral kita. Noyul kode referral dengan cara ini terus menerus sampai menghasilkan dolar banyak. Kemudian hasil clip coin itu jangan langsung ditukar ke dolar, tapi didepositokan dulu sampai kita betul-betul membutuhkan koin itu untuk di withdraw. Kalau kita belum mau withdraw, koin itu tidak usah ditukar ke dolar dulu. Buat apa juga, toh ya ngendap juga di tulisan saldo, mending didepositokan saja. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa klik like, share, dan komentar yang positif di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.